Apa? Kayaknya aku ingin mengajukan diri jadi pacar kakak. Oh gitu ya. KAU aja gak kak? Apa? Mau ke KAU aja gak? Boleh. Gimana setoran hari ini? Hah? Ah, lu jangan malas jadi orang. Lu gimana sih? Ngambil setoran aja gak bisa. Pokoknya ruko itu, yang dari Sabang sampai Merauke, ambilin semua jatah. Itu harus dijatah. Ente kadang-kadang ente. Tuh, ini kentong apa ini? Hah? Iya pokoknya ente macam-macam sama saya. Saya pecat sekarang juga. Ente makanya jangan macam-macam sama saya ya. Iya makanya ambilin semua jatah pokoknya. Pedagang yang di jalan. Ambilin semua. Ente mau gaji berapa? 40 juta. Kecil banget, tenang aja. Kita itu omsetnya 3 miliar. Tenang aja, lu mau berapa sih? Iya, pokoknya tenang aja. Lu nggak tahu preman jalanannya. Yang punya bumi. Nanti kadang-kadang. Ya udah. Yuk. Ya. Males banget kalau teleponan sama cowok lama-lama ini. Yuk. Nanya-nanya lagi, gue lagi di kafe nih, lagi biasa. Oh, sama bidadari. Nanya-nanya aja, lu jomblo kali ya. Pantesan aja lu jomblo, makanya cari cewek lu. Sendirian aja sih orangnya. Kemana-mana sendirian aja. Ajak tuh cewek lu. Yuk. Waalaikumsalam. Aduh. Ajudan saya ini ngambilin jatah aja gak becus dia kakak. Biasa jatah preman kan? Emang nggak lihat ya? Ini tato baru 3 hari nih kakak, makanya masih kinclong-kinclong gini. Ya, tapi aku nggak apa-apa duduk di sini, nggak apa-apa ya. Soalnya penuh semua di sana. Aduh, capek banget kakak, soalnya aku nunggu setoran belum datang ini. Nah lagi ini ajudan saya ini kadang gak becus gitu kerjanya gitu kakak. Saya mau pecat aja. Sendirian aja. Sendiri. Kenapa sendirian aja? Lagi pengen sendiri aja. Sayang banget cantik-cantik sendirian aja ya. Gak ada yang temenin ya. Ya udah aku temenin kakak, tenang aja. Tapi aku mau nelpon ayang dulu kakak ya. Iya, ya, ya nanti ya, nanti kamu juga jadi ayang aku kan, mau kan? Ayang yang kedua dong. Yang keempat kakak. Hah? Iya. Banyak banget. Ya, jangan satu kakak. Halo, iya, kenapa ya? Waalaikumsalam. Kenapa ya? Bentar. Ah, lagi meeting di Jakarta. Lagi di Jakarta yang bentar. Enggak bohong, jangan ladenin itu jadi. Bang. Enggak ayang, astagfirullahaladzim. Enggak. Enggak ayang. Ih, kau pernah bohong sama ayang? Enggak pernah bohong. Ih, enggak ayang, bentar. Enggak, ini lagi di Jakarta yang lagi nyantai, lagi mau meeting gitu. Iya, ini tuh A tuh lagi di warung. Nah, ada bibi-bibi suka sama A katanya kayak gitu. Bibi-bibi. Iya tuh. Tuh kan.
Tuh katanya mau jadi pacar aku. Bang. Masa mau ditembak gitu? Iya. Enggak. Astagfirullah. Enggak. Kapan abu? Tuh gitu kalau orang sayang banget tuh sama orang tuh kayak gitu tuh. Iya yang. Iya katanya dia. Enggak, yang kan satu-satunya kan. Ya iya ya, tenang aja. Ih, jangan marah-marah. Enggak, Ayang itu orang syirik itu biasa, Ayang. Dia tuh suka gitu sama aja, jadi kayak gitu tuh. Tuh. Kamu bilang aja kalau suka sama aku. Ih, siapa juga? Aku kan numpang duduk doang. Katanya dia suka sama apa? Tuh, katanya mau ngajakin pacaran, Ayang. Baru juga ketemu. Tuh, iya kan? Kamu kan? Tuh, Ayang, gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa. Aku digombalin loh, Kak. Enggak, Ayang. Bohong juga. Enggak, digombalin dong ada cewek. Ih, enggak sih, Ayang. Enggak, Ayang. Enggak, bohong. Jangan lah, Denin. Iya, maklum lah orang. Kalau orang, apa? Kalau orang, apa? Kalau cewek suka sama cewek kayak gitu, Ayang. Iya, yang dulu kan kayak gitu kan. Tuh, iya yang dia curi-curi pandang aja sama aku tuh. Kenapa ya? Kayaknya sih. Kayaknya dia suka sama yang udah. Iya, dia juga udah bilang katanya mau jadi pacar katanya. Jancok. Ih, ya kasar sama asli ngomong jancok. Bukan jancok itu bukan langsung kasar gitu, tapi jancok tuh kadang ya bisa buat hiperbola. Aduh, ya boleh-boleh aja sih gitu Ayang nerima. Jadi kakak tuh ceweknya yang keberapa, Kak? Hah? Enggak, Ayang kan satu-satunya kan? Jangan gitu. Enggak kayak gitu, kayak gini doang. Bentar ya Ayang, iya nanti digabarin lagi ya. Iya. Waalaikumsalam. Muah. Aduh. Ayo nanti ini marah ini. Nanti marah banget ini. Kalau saya putus gimana? Aduh, emang kakaknya pantesan kakak sendirian aja gitu ya. Kebetulan akunya lagi di sini. Mana minum nih? Belum pesen. Masa belum pesen? Udah baru duduk. Dateng. Oh, baru datang ya? Oh. Ya enggak apa-apa di sini. Aduh, saya tuh capek banget gitu dari jalanan. Saya mau nanti niatan mau. Aku mau nyanyi-nyanyi di sini boleh enggak? Lah, belum tahu aja katanya aku. Aku itu juara nasional, Kakak. Juara nasional. Iya, lah kakak belum tahu ya. Tenang aja nih kakak, sekali aku nyanyi kakak klepek-klepek. Gak percaya banget. Tunggu ini, saya mau. Bentar, mau ngambil alat dulu. Soalnya ada yang ketinggalan. Masih lama berarti di sini ya? Barangkali kakak pesan-pesan dulu gak apa-apa ya? Oh. Aduh. Aku nitip kakak. One eternity later. Jangan dulu. Kalau aku nyanyi itu sambil main bola, Kak. Biola. Ganti namanya. Emang namanya Biola. Namanya Biola. Gitu ya. Oh iya. Yang bulat gitu ya. Yang enggak ada ujungnya kan dia cintaku sama kamu. Kakak namanya permulaannya kayak gini. Kakak nggak tahu nada ya? Ini nadanya dari B U B U B U N G A G A. Ada kakak. Enggak salah kakak. Kenapa sih cowok selalu salah? Harusnya cewek yang salah.
Ya udah kali ini kakak yang salah. Gak mau disalahin. Iya. Padahal salah loh kakak tuh. Oke, boleh dicoba lagi. Pakai boleh coba lagi. Iya, kayaknya pakai earphone ya. Enggak ya? Kalau oh diputar dulu. Mungkin. Kalau kakak aku biasa ngamen. Aku ngamen kalau di kafe kayak gini pada suka semua kakak orang. Iya. Kayak tadi barusan. Iya. Sama. Nih, iya aku kasih lagu nih. Bang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, wow, tenangkan dulu. Oh. Emang aku agak belok-belok gitu loh. Oh, belok-belok ya? Iya. Tapi emang nadanya itu harus kayak gitu kakak. Ada vibranya gitu. Tapi itu agak berlebih. Masa sih? Soalnya agak mengganggu gitu loh. Oh gitu ya? Emang ganggu ya? Segini enaknya kakak padahal. Nih kakak belum tahu aja sih. Iya. Nih, nyanyi lagi ya. Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Wow, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana janda? Udah benar nih. Udah benar. Nadanya kakak. Udah benar. Udah benar kakak, nanti aku ikutan dong. Mau lihat dari Google. Emang kakak bisa nyanyi? Bisa nyanyi nggak kakaknya? Yang enggak bisa nyanyi cuma enggak bisa banget ya. Oh, tapi bisa nyanyi. Ya udah harusnya kakak aja yang nyanyi, aku yang gitarin nih. Oh. Kenapa kakak? Serius kah itu nadanya? Serius begini kakak. Coba deh di setting dulu kak. Setting dulu ya. Padahal biar, ini udah. Biar enak gitu loh lampunannya. Ini udah enak padahal kakak. Mungkin kakaknya kayaknya belum minum kali. Enggak, ini kakaknya yang salah. Ih. Kenapa? Aku salah kan satu ciptaan Tuhan yang indah. Jadi boleh enggak kalau aku nyanyi lagi? Boleh. Tapi kayaknya tenggorokan barangkali. Iya. Oke. Mau minum dulu enggak? Hah? Enggak. Aku harus ritual dulu. Iya, kakak. Bismillahirrahmanirrahim. تخبر أن المال
Kayaknya kayaknya pemain Teletubbies ya. Enggak. Pemeran Teletubbies ya, bukan. Beda, bukan Lala ini. Oh, bukan Lala itu. Ini Lala siapa? Lalanya aja. Oh, Lala calon istriku.
aduh. Kenapa sendirian aja datang? Tipis-tipis. Apa enggak kandel aja sih? Kenapa enggak yang tebel aja gitu? Enggak. Soalnya kakak sibuk kan. Oh, gitu. Emang kakaknya sibuknya apa sih kakaknya? Sibuknya ya kerja. Kerja ya? Oh. Udah lama kerja? Udah. Berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun. Aku mau nawarin kerjaan gitu. Malakin orang. Enggak. Masa iya cewek yang malakin? Cewek emang enggak usah malakin lagi juga dikasih nanti. Oh. Katanya kakak punya. Iya, ajudan saya baru 15 orang, Kakak. Enggak, Kakak. Ini mah beda kerjaan buat Kakak. Kerja sama bangun rumah tangga. Meleleh kayak mentega di panasin gitu. Iya. Bisa nyanyi, katanya bisa nyanyi kakaknya. Enggak bisa ya? Maunya dinyanyiin aja gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Aku tuh benernya jadi ngantuk gitu kayak. Oh. Berarti cocok kalau sebelum tidur gitu, dengerin gitu. Mau dinyanyiin terus. Ada syaratnya. Apa? Jadi istri aku dulu. Bisa main ini alat musik? Enggak. Enggak bisa. Coba dong, aku mau dengar kakaknya nyanyi lagi. Iya, aku tercandu-candu deh sebenernya. Tercandu-candu. Boleh dong, aku dengar sekali. Boleh kakak ya. Jangankan sekali lagi kakak, mau 3 album juga ayo buat kakak. Lagu apa kakak? Apa jadi lagu yang bahasa Indonesia gitu? Iya. Yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mah yang ini aja. Di dalam doa malamku aku selalu memohon, semoga nanti jodohku dia seperti dirimu. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia cantik, baik budi, orangnya ada di sini. Kayaknya aku ingin mengajukan diri jadi pacar kakak aja. Kayaknya aku ingin mengajukan diri jadi pacar kakak. Oh gitu. Kenapa gitu? Alasannya kenapa gitu? Kayaknya bikin aku canggih. Oh gitu ya? Oh. Aduh, bisa. Bisa aja kakak ya. Tadinya panas loh di sini aku pertama datang tuh. Sekarang agak ademan gitu. Kenapa? Nah, mungkin ada bidadari samping aku ya. Apa? Mau ke KAU aja gak? Boleh. Si kakak bisa aja. Kalau aku baper gimana dong? Kayaknya aku duluan deh. Oh gitu. Kamu duluan deh. Aku duluan. Aduh, ya bisa. Aku bakal jadi pacar kakak nih. Boleh.
Mas gitu ya. Pakai biola ya. Seneng enggak kalau dengerin biola? Seneng sih. Aku coba. Tapi enggak bakal kayak yang pertama kan? Enggak tuh, Kakak. Oh iya, Kakak belum denger lagi ya biola? Aku belum denger. Oh iya. Coba ya, aku coba ya. Jadi aku nggak apa-apa kalau nyanyi lagi. Nggak apa-apa ya? Aku coba ya. Mau request nggak atau aku pilihin aja gitu? Kakak pilihin aja deh. Aku pilihin. Apapun lagunya kalau dibeli kakak nggak tahu. Oh. Bisa aja. Aku coba kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,
Abis ini mau kemana lagi gitu? Pulang aja. Oh, pulang gitu ya. Berarti aku boleh dong kayak silaturahmi ke rumah gitu. Boleh dong. Boleh. Boleh. Aku senang banget. Oh, senang ya, boleh. Kan sekalian ya. Kalian minta restu. Besok kalau nggak hujan? Sekarang? Boleh, sekarang nggak apa-apa kakak, berarti bareng gitu ya sekali. Nanti kalau ditanyain, kamu itu siapa? Gitu. Gimana? Bisa kakak. Bisa aja kakaknya. Bisa ya? Asik. Oh. aduh. Kakak nama panjangnya siapa dong bro? Ya panjang banget ya. Kamila. Indria. Latifah. Saya harus hafal soalnya kakak. Kenapa? Kan harus hafal buat ijab kabul nanti. Aku mau tanya dulu deh sebelum aku pulang ke rumah kakak gitu kan. Aku mau nanya kriteria yang masuk di orang tua kakak tuh seperti apa gitu cowoknya? Yang pasti kan soleh. Iya. Bertanggung jawab ya. Iya, harus bertanggung jawab kakak. Bisa nuntun keluarganya buat yang benar. Iya. Dan orang tua aku tuh nyarinya bisa ngaji. Kalau gitu. Enggak? Oh, insyaallah sih. Ya, meskipun masih belajar gitu, sedikit-sedikit. Boleh enggak? Boleh dengar. Boleh, kata. Insyaallah lah. Kakak mau suruh apa ini?
apa aja deh. Apa aja ya? Kau udah khatam banget. Oke, okay. Aku coba kayak. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Oh. Ya, idaman banget ya. Idaman aku kayaknya bakal jadi idaman orang tua aku juga. Emang sekarang? Boleh. Oh, tapi kakak punya Instagram enggak? Punya. Apa namanya? Lala.il. Lala.il. Kalau aku follow jangan di follow back ya. Iya, jangan di follow back, di love back aja. Mungkin ini memang jalan takdirku mengagumi tanpa. Aduh, ya udah, mau sekarang. Yuk. Duh, aku grogi nanti. Grogi nanti. Kenapa? Ya mau ketemu orang tua. Oh gitu ya.